Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nastainu ala muridun ya Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya آمنوا اتقوا haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. الله 'adzim. Jamaah sahabat dari channel Pemuda Berkemajuan ID yang dirumati di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan penuh iman, penuh ketakwaan dan ini semuanya adalah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salam serta salawat Allah senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurah pula kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan din Islam dan semoga kita sekalian termasuk umat beliau yang besok di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kali ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa sebagaimana tadi satu ayat yang kami baca di dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian Dengan sebenar-benarnya takwa tu tukati Sebenar-benarnya takwa Wala tamutunna Illa wa antum muslimun Dan janganlah sekali-kali kita meninggal dunia Kecuali dalam keadaan muslim Kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah sekalian yang dirumati Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang takwa bahwa makna takwa tersendiri itu yang paling mudah yang kita pahami sejak ketika kita sekolah di dalam SD. Takwa artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam pengertian yang lain, jemaah sekalian, bahwa takwa itu adalah kita melakukan segala sesuatu yang Allah ridho, dan kemudian meninggalkan segala sesuatu yang Allah tidak ridho. Berbicara tentang takwa jamaah sekalian. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atkakum. Sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang keistimewaan orang yang bertakwa jamaah sekalian. Kita bisa tengok di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di dalam surat ini, Allah akan menyediakan jalan keluar atas segala permasalahan kehidupannya. Kita pahami, jemaah sekalian, bahwa tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tetapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah sediakan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Yang kedua, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyediakan rezeki. Yang rezeki ini, filah kumullah, datangnya tidak disangka-sangka. Masya Allah, ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Allah sudah menyediakan rezeki bagi orang bertakwa ini, bahkan rezeki itu jalannya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Ini yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ingat fil rahimakumullah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga Allah menyediakan kemudahan dalam setiap urusannya. Iwafilah Kita pahami bahwa kita ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan satu urusan yang kemudian harus kita jalankan. Entah kita sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan, entah kita sebuah pemimpin di sebuah negara, di pemerintahan, RT RW bahkan, atau kemudian kita pemimpin di keluarga kita, bahkan lingkup yang terkecil, kita sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka bagi orang yang bertakwa di dalam menjalankan setiap urusan itu Allah berikan kemudahan di dalam kita menunaikan setiap amanah kita. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya orang yang bertakwa itu jamaah sekalian Allah berfirman wa mayatakillaha yukafir anhu sayyati. Maka bagi mereka yang bertakwa ini wafilah rohimakumullah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan atas setiap permasalahan atas setiap kesalahan dan juga setiap dosa yang dia lakukan. Allah memberikan ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa itu. Masya Allah Betapa bahagianya orang yang kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa lahu ajra. Maka bagi orang bertakwa ini jamaah sekalian, Allah akan melipat gandakan pahala dari setiap amal ibadah yang dia lakukan. Inilah berbagai keistimewaan yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Maka jamaah sekalian, Allah saat ini memberikan satu kesempatan di bulan suci Ramadan ini, kesempatan untuk kita kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun melalui tarbiyah di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita optimalkan, kita maksimalkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini agar kemudian kita mendapatkan derajat orang-orang yang mutakin, derajat orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Kemudian ikhwafilah rahimakumullah. Mari kemudian kita senantiasa meningkatkan amal ketakwaan ini pasca Ramadan selesai. Maka kami ucapkan selamat Menjalankan ibadah puasa, semoga kita semuanya mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.